Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan semoga selalu dalam kondisi terbaik Lur. Malam ini kita lanjutkan video sebelumnya. Ini lagi ada di Pasar Kembang Bau. Sekarang lagi pukul 19.50 WIB atau jam 8 kurang 10 menit Lur. Di sebelah kiri ini tadi itu ada kantor polisi, kantor KUA, kantor camat. Turamil Kembang Bau juga ada di sebelah kiri jalan tadi loh. Habis ini kita belok ke kiri. Ini masih di jalan raya Kembang Bau. Di sebelah kanan itu adalah puskesmas Kembang Bau. Oh ya, untuk video yang ini kita akan coba ini Lur, menuju ke alun-alun Lamongan. Kita coba lihat kondisi jalanannya seperti apa dari Kembang Bau sampai ke alun-alun Lamongan sana. Terus lalu lintasnya itu ramai apa enggak kalau jam segini? Kalau dari pasar tadi, pasar Kembang Bau sampai ke alun-alun Lamongan sana itu jaraknya kurang lebih sekitar 13 km-an Lur. Jadi ya kalau berkendara mungkin nanti butuh waktu perjalanan sekitar 20 sampai 25 menitan. Lihat kondisi jalanan. Normalnya ya sekitar 20 sampai 25 menit gitu. Ya seperti ini Lur, kondisi jalanannya di daerah Kembang Bau. Sebenarnya sih lumayan enak ini. Hanya beberapa aja yang masih bergelombang. Tapi nggak ada yang sampai rusak parah atau berlubang gitu, kayaknya nggak ada ini tadi. Untuk kondisi lalu lintasnya jam 8-an seperti ini, jam 8 malam. Ya masih lumayan juga, masih ada lah beberapa kendaraan yang lewat. Selang 1 atau 2 menit gitu ada kendaraan yang lewat. Jadi masih terhitung lumayan ramai lah. Mungkin nanti ya sepinya kalau sudah jam 9 ke atas, jam 11 atau jam 12 gitu, biasanya baru mulai terasa sepinya. Habis ini kita belok ke kanan, itu kita melewati jembatan habis ini. Setelah jembatan ini jalanannya itu sudah dicor Lur. Jadi insya Allah ya lebih mulus, nggak bergelombang, jadi lebih lancar perjalanan. Ini juga masih di jalan raya Kembang Bau. Ini kita lurus saja sampai nanti mentok di pertigaan tikung sana. Hey.
Lah di depan bentar lagi itu pertigaan Lur. Kita belok ke kiri, ini pertigaan Tikung. Kalau ke kanan bisa ke Mantup sana. Ke Mojokerto juga bisa. Di seberang pertigaan pas itu tadi ada kantor Polsek Tikung. Ini kita ada di Jalan Raya Mantup, Lur. Kalau di sini jalanannya sudah lebih luas, lebih mulus juga, terus lalu lintasnya juga lebih ramai dibanding yang sebelumnya tadi. Dan di kiri kanan jalan ini banyak orang-orang jualan kaki lima di sepanjang jalan ini. Jadi kalau mau cari makanan atau jajanan banyak di sini. Oke, kita lanjut aja perjalanan, Lur. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Di sebelah kiri itu ada ini waduk waduk Joto Sanur. Luasnya sih lumayan ini. Setahu saya banyak juga ini apa orang-orang yang mancing di waduk Joto Sanur ini. Ada juga kalau tidak salah YouTuber yang ini apa mancing di situ. Saya pernah lihat tapi lupa saya namanya apa. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Habis ini kita melewati Masjid Namira. Ini lumayan viral juga, sering muncul juga di YouTube, di sosial media. Banyak yang datang ke sini, liput.
Orang-orang yang luar kota juga kalau pas lewat sini juga banyak yang mampir, mampir sholat di sini. Ada kolam ikannya juga yang lumayan banyak banget ikannya. Yang seneng itu parkirannya luas banget di Masjid Namira sini. Terus di pintu keluar parkiran Masjid Namira itu ada warung bakso beranak namanya Mas Tohir kalau nggak salah. Itu juga lumayan viral, banyak juga yang makan di situ. Pernah beberapa kali juga masuk di YouTube kalau nggak salah. Lumayan antri kalau makan di situ, tapi nggak sampai nunggu lama. Dan saya juga sudah beberapa kali nyobain kalau pas lewat sini enak, makanya yang beli banyak, rame. Kalau kalian lewat sini ya bisa nyobain sendiri. Di perempatan depan itu kalau kita belok ke kiri itu ada Pasar Sidoarjo Lamongan. Kalau ke kanan itu bisa ke rutan, rutan Lamongan, rumah tahanan. Ini kita ambil lurus ke Jalan Sunan Derajat. Di sini apa lurus saja sampai mentok di depan sana nanti. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better. Sebelah kiri itu ada toko bakery, namanya toko Lili. Laris banget ini, sudah lama banget.
udah berapa tahun itu bukanya? Biasanya kalau lagi ada hajatan gitu pesennya ke situ. Sampai ke desa-desa saya sana tuh biasanya kalau lagi ada nikahan atau apa itu berkatannya pesennya di Lily Bakery situ. Di sebelahnya pas sebelahnya Lili itu ada warung soto sama nasi goreng. Itu juga lumayan enak menurut saya. Kalian bisa nyobain pas di pinggirnya Lili. Soalnya saya sudah beberapa kali nyoba makan di situ dan menurut saya sih enak. Sebelah kiri itu ada Hotel Mahkota Lur. Kita belok ke kanan ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. Di sepanjang jalan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini banyak ini yang jualan nasi go apa nasi puranan, ya dan lain-lain lah, yang banyak nasi puranan. Di Tugu Bandeng Lele di depan itu, kita belok ke kiri. Jalan Lamong Rejo. Kalau lurus di Jalan Kiai Ahmad Dahlan di sana juga ada ini warung soto Lamongan yang juga rame, langganan juga sering makan di situ. Apa lokasinya itu ada di pojokan perempatan gitu loh, perempatan Jalan Suwoko atau apa itu. Namanya soto ayam Cak Mardi atau apa gitu namanya, saya agak lupa. Kalau mau nyoba ya silakan cari di sana. Di depan itu setelah lampu merah itu sebenarnya sudah alun-alun Lamongan Lor, ada di sebelah kiri jalan. Mobil di depan ini berhentinya agak nanggung, nggak ke kanan nggak ke kiri, jadi ya kita mau maju tapi harus nerobos markas jalan di sebelah kanan, serba susah. Kalau nggak maju nanti dibel dari kendaraan di belakang, jadi ya gimana ini. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for... Oke Lur, kita lanjut jalan. Ini sudah lampu hijau. Itu di sebelah kiri itu alun-alun Lamongan. Oke Lur, karena sudah sampai di sini, videonya harus saya akhiri dulu, soalnya durasinya ini juga sudah lumayan panjang. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe, like, dan komennya. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.